What's up guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Armanda Lovaras kali ini baik-baik saja ya guys ya, sehat selalu, dipanjangkan rezekinya dan diberikan umur yang panjang, amin Allahumma amin. Berita kali ini guys, lanjut, Amanda Manopo disebut Queen One Take usai perankan adegan tanpa diulang-ulang. Profesionalitas Amanda Manopo memang patut diacungi jempol. Aktris 23 tahun ini telah sukses perankan Zora dalam film Indigo. Film yang tembus 1 juta penonton itu ternyata diperankan Amanda Manopo dalam satu take. Wow, hal tersebut dibeberkan Amanda Manopo sendiri dalam unggahan Instagramnya @amanda. Update Sabtu 25/11/2023. Walaupun sulit, Amanda berhasil melakukan salah satu perannya dalam satu kali take. Ia bahkan membaca 6 halaman yang ia perankan tanpa lawan main. Ada yang 6 lembar dan kita harus one take sendiri. Gue syuting sendiri banget, ujar Amanda Manopo saat berbincang dengan Ernest Prakarsa. Lo ngomong sama siapa 6 halaman? Tanya Ernest. Pokoknya sendiri, dan itu 6 halaman adegannya lagi berbahaya. Mereka cuma bilang gini, kalau bisa one take ya, ucap Amanda. Bahkan bakat acting yang dimiliki Amanda Manopo itu turut diakui oleh rekan-rekannya sejak dulu. Ia sempat hadir dalam salah satu talk show bersama rekan sesama artis. Ia ditunjuk sebagai pemeran yang jago one take. Wow. Siapa yang paling sering one take? One take oke? Tanya Feni Rose. Ketika rekan Amanda Manopo kompak menunjuk Amanda yang sempat tersenyum saat duduk sebagai bintang tamu di Rumpi No Secret. Bakat aktingnya tersebut kini sukses membawa Amanda Manopo sebagai salah satu aktris terpopuler saat membintangi salah satu peran dalam sinetron Ikatan Cinta. Begitulah kira-kira guys, thank you for watching, enjoy for everything, see you next time.